Oh, Dian, saya lupa kasih tahu kok dia sudah berpunya. Hello everybody, welcome back to Tuar Entertainment Channel. Nope. Hello everybody, welcome back to Tuar Entertainment Channel. Sebelum video ini dimulakan, tolong kamu subscribe, like, comment, dan share. Tolong. Minta tolong, aku memohon, bukan susah, perlu subscribe. Tolonglah orang susah. Guys, so Joka. Oke, okay, guys, saya bersama dengan dua cewek cantik. Yang ini adalah anak bos saya, ini juga anak bos saya. Iya. Ya, bukan anak saya. So, guys, hari ini atas permintaan daripada teman kita yang berada di Indonesia, kami akan mereak satu video yang bertajuk BTS Dynamite Acoustic Cover by Reza Drama Wangsa. Yes. Yes, dia actually dia guys memang handsome boy lah. Tapi dorang belum pernah nampak. Jangan, first time. Ya, yeah, first time kami tengok video dia. Yeah. Saya kasih tengok dorang berapa handsome-nya dia. Oke. Okay. Bye. Oke, okay, stop. Oke, okay, now. Dia. Aku sebelum ker. Tahu mendengar tulang rusuk. Jadi apa kau bilang? Gegar tulang rusuk. Oh, bergegar tulang rusuk. Kamu paham kata bergegar tulang rusuk. Mungkin tulang rusuk dia di sini. Ya. Yeah. Bukan tulang rusuk saya ini. Eko yang tulang rusuk. Tapi dia memang handsome kan? Cong Korean. Korean. Dia punya sebutan bagus soan. Ya. Sebutan dia bagus. Oke, okay, ready guys. Sorry, iklan. Okay. Kalau dengar suara dia betul-betul kan macam si Jungkook juga. Jungkook? Iya, yeah, yang ini BTS nih. Siapa Jungkook? Oh, sorry. Oh, Jungkook yang apa? BTS tuh. Iya. Yes. Oh, sorry guys. Sangat handsome. Wuih, letanak. Kenapa ini tidak stop? Nah. Wait guys, kenapa dia tidak ikut competition dia apa di Korea? Kan? Iya, kenapa? Ha? Dia punya... Tapi suara dia punya sebutan pun okay. Mungkin orang yeah. Ingat dia ini original Kamsahamida. Korea. Kamsahamida kata. Oke okay, guys, sorry guys. Tapi dia memang zemboy lah. Banyak cewek-cewek yang cair. Tapi ya. Cantik pula mic dia. Rusuk saya. Cantik pula mic dia. Iya. Kan? Wih, lurus tuh, tidak bingung. Wow. Apa? Dia punya adlib tadi yang macam betul-betul si Jungkook. Yeah. Yeah. Peminat Jungkook. I'm a Jungkook girl. Matai. Tidak payah susah-susah lagi pergi cari Jungkook dia di Korea atau saat di Indonesia. Begitu kok. Seniman dia. Oke okay, guys, saya udah mau cakap. Saya yakin dan pasti kalau dia ikut competition di Korea, misalnya lah kan dia ikut competition di sana, memang dia akan dibawa untuk join lah macam K-pop kan. K-pop punya, Korean pop punya. Yeah. Macam di Sabah ada satu orang kan. Ada. Siapa nama dia tuh? Lupa sudah. Oke okay, guys. Kita. Kira suara dia. Macam Teda aja dia nyanyi. Macam Felix. Paman
Oh, Dian, saya lupa kasih tahu kok dia sudah berpunya. Sorry guys, I forget. Tiap kali kita kita feel jadi lagu dia nyanyi. Bukan menangis banget. Wih. Wih. Kau perasan nggak kalau dia nyanyi rendah kan? Rendah. Dia ada lemak. Mm-hmm. Dia ada sedap. Ada lemak. Ada lemak suara dia. Tepu. Tepu. Tepu lah. Macam style. Adam Levine, ya, sedikit, ya, ada style dia nyanyi. Siapa? Adam Levine. Orang mana? Orang putih lah. Oh, aduh. Sorry guys. Oke, suara dia. Nyanyi lah. Dia kecewa. Dia kecewa sih, guys. Saya hanya mampu menyanyi sama-sama saja. Kumpon. Wow. Oke. Dulu orang macam si pelangon yang siapa tuh? Jongkok. Ya, bukan yang sana. Evin Chong. Bukan. Ada juga lah. Ada juga lah. Aduh, sama. Di pelakon siapa tuh nama dia itu yang siapa? Yang My Strange Hero tuh? Dan nanti kamu komen di bawah lagi. Iya. Tapi dia punya senyuman dan mata dia ada. Ya, sama lah. Korean kan? Yes. Jadi guys. Bang! And, nah, kenapa kau panggil siapa bang? And check. Oke, okay, take 3 ya. Amerik. And take 3 and action. Halo guys, kami sudah tengok persembahan daripada persembahan cover lagu daripada Reza Darmawangsa. By the way, ada orang kecewa sini guys. Sebab dia sudah berpunya. Sebab si Reza sudah berpunya guys. Jadi guys, sorry kalau kami ada terkasal pun. Kasar bahasa, tersilap. Ya, tercelap cakap. Rieka. Tersilap Rieka. Ya guys, and kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesian people yang sudah support channel ini sehingga jadi begini. And yeah, for Reza Darmawangsa, dia sangat humble. Yes. Ya, kami pernah react video dia. Dia memang humble lah. Jadi guys, thank you for watching until the end and I love you. Oh, don't forget to subscribe, like, comment and share guys.